البراء بن مالك رضي الله عنه. Salah satu sosok sahabat yang memiliki ciri khas berbeda dengan yang lainnya. Beliau adalah saudara kandungnya Anas ibn Malik dan anak dari wanita mulia Ummu Sulaim atau Rumaisa ataupun Kumaisa yang telah mendapatkan jaminan surga dari Nabi SAW. Hadirilah Tabligh Akbar Serial Sahabat bersama Ustadz Khalid Basalama. Beliau orang yang sangat mencintai Allah dan mencintai kematian di jalan Allah SWT. Sampai seluruh simbol hidupnya adalah Allah dan surga. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, menulis surat khusus ke pasukan perang yang ada Al-Bara ibn Malik di dalamnya, jangan kalian mengangkat Al-Bara ibn Malik sebagai pemimpin perang, khawatir karena keberaniannya untuk mati, dia akan menjerumuskan dan mencelakakan saudara-saudaranya. Inilah Al-Bara ibn Malik yang harusnya menjadi simbol keberanian bagi setiap muslim. Sabtu, 10 Juni 2023, 21 Zulqa'dah 1444 Hijriah, Ba'da Zuhur, Waktu Indonesia Barat, Masjid Nurul Iman, Blok M Square, Jakarta Selatan.